Shot. Lu nggak glitch lu, awas lu. Glitch lu nggak? Hai semuanya, balik lagi sama gua Rian si Silverman yang sangat jarang banget dapat black ball gua ya. Aduh, Konami atuh. Ya guys, sekarang buat kalian semua yang belum subscribe langsung aja dah klik subscribe di bawah dan jangan lupa untuk like juga video ini, oke? Terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan petualangan pencarian black ball lagi di agen ya guys ya. Di regular agen pakai trik yang pernah gua bikin videonya sih ya, dan kali itu gua dapat Messi waktu itu. Waduh, mantap sekali ini trik ya. Dan gua akan mencoba lagi triknya apa masih work apa kagak gitu. Dan kita pakai dua akun yang tidak penting ini ya. Dua akun gak penting ini tapi GP-nya di atas 100 ribuan. Jadi gue pakai dah biar greget-greget enak, greget-greget asyik. Langsung aja kita ke akun yang pertama. Wah, ini akunnya guys ada 102 ribu GP. Buka dulu user information-nya biar kalian ngeliat record-nya mantap sekali nih. Banyak sekali udah mainin dah. Aduh, nol. Nol guys. Aduh, ada telur di situ. Ya guys, sekarang kita kayak biasa lagi. Lihat squad manajemen dulu. Ya ada siapa ini? Aubameyang, Ronaldinho, Marchisio, Zico, Mohamed Salah, Alderweireld. Tapi ini apaan ini? Udah terlalu biasa ini. Ini judulnya teh kayak gini nih. Aubameyang jadi back. Waduh, keren. Marchisio jadi back. Mantap nih. Terus Zico jadi back. Waduh, ini gokil. Ini jadi back nih Salah. Waduh, keren nih. Ronaldinho jadi kiper. Waduh, ini keren banget ini. Aduh, greget-greget tim. Ini pindahin jadi pelatih nggak bisa, ini paling tua ini. Aduh, woi. Pelatih, gua mau pelatih, woi. Nggak boleh, guys. Nggak bisa. Begini aja lah. Yang penting jadi greget ya timnya. Beda dari yang lain. Wayo, belakang gua black semua. Ayo, mantap nih. Wih. Sekarang kita langsung roll ya, guys. Roll di regular agen pakai trik yang 6 gol ball lewat. 6 gol pun lewat. Ya ini gue lagi record pagi-pagi lagi nih guys. Aduh gimana ya guys ya, gue pengen marah-marah gak bisa. Ya guys, 6 gol ball dempet lewat. Ingat, 6 gol ball dempet lewat baru touch di silver ball kedua apa ketiga gitu ya. Ya hitung dulu nih. 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 3, 4 mana 4? 4 lewat, 5 lewat, 6 touch dah. Lu kalau gak glitch awas lu ya. Glitch lu. Dua. Hah, apa nggak glitch sih? Benitez. Waduh, ini rilis aja. Mau silver ball, mau jelek, mau bagus, gua rilis. Wah, itu namanya greget-greget. Enak itu ya. Waduh, mantap sekali itu. Ya, keluarin dulu ya. Kalau kalian mau polanya kayak gitu, muncul lagi, keluarin dulu pes kalian, masuk lagi. Masuk, keluarin. Masuk, keluarin. Masuk, keluarin. Masuk, keluarin. Aduh. Ya, mantap. Keren kan, guys? Ya, itu tadi kalian bisa lihat sendiri kan, si Zico jadi back, Ronaldinho jadi kiper. Waduh, itu kapan-kapan itu terjadinya ya. Jarang-jarang ada kayak gitu tim. Ya guys, ini asal kalian tahu aja ya. Ini trik namanya mengandalkan glitch ya. Tapi kadang-kadang langsung dapat, biasanya kalau yang langsung dapat tuh langsung petir guys ya. Kayak waktu kemarin kalau kalian belum nonton video gua yang trik ini ya. Yang trik ini gua dapat Messi itu langsung guys, nggak pakai glitch-glitch, nggak pakai lama-lama, langsung tuh ya setelah 6 gol lewat gua touch. Dapat petir gua. Alhamdulillah banget ya guys. Ya ini rollan kedua guys. Rollan kedua kita coba 6 gold ball lagi kayak tadi ya. 6 gold ball. Kita hitung bareng-bareng guys. Mana nih? 1 2 3 Woi, mana woi? Kopi ya. 4 5 6 Woi, glitch lu. Glitch dong. Ah, Dembele. Aduh, ngapa nggak glitch sih? Ya, keluarin dulu ya. Keluarin dulu, masukin lagi. Keluar masuk. Woi, masuk woi. Wah, gimana sih nih? Guys, masa kita nggak glitch guys? Ada apa kenapa ini Konami pada saya ini? Kenapa seperti itu? Seperti jahat-jahat, greget-greget jahat gitu ya. Tapi gue gak bisa marah guys. Biasanya kalau udah seperti itu kalian dengar barang-barang terlempar gitu. Tapi gue gak mampu guys ya. Batal kita ntar. Aduh, kalau batal berapa ini? Aduh, cuma gara-gara pes gue batal, ngamuk. Gak boleh gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian ngerol dapat silver ball pas lagi puasa, lu jangan marah guys. Kalau marah, waduh guys ya. Jangan dah pokoknya, jangan-jangan ya. Ya ini rollan ketiga guys. Langsung aja menuju pusatnya. Pusatnya regular agen guys. Hey, geser woi. Ya, regular agen. Langsung penyerang lagi guys. Aduh dong, glitch dong. Kalau nggak glitch kasih petir gitu. Ah, gregetan banget gue ini. Aduh. 6. 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat. Ayo, mana lagi? Woi. Lama amat lu. 4 lewat, 5 lewat. Touch. Lu nggak glitch lu. Awas lu. Glitch lu nggak?
Shalalalala. Fokes, waduh, fokes, wah, bokes mulu lu. Bokis itu ya. Oke guys, keluarin lagi guys. Ya, nggak glitch-glitch. Aduh, ini mengapa, kenapa Konami pada saya ini guys. Biasanya dia tuh baik lagi bulan puasa, masa kayak gini sih. Kasih lagi tuh, Black Ball petir, satu, aduh. Gergetan banget gue ini. Konami, mengapa seperti ini? Kamu pelit sekali sama Silver, nggak dikasih-kasih Black Ball. Aduh, Silver tuh pengen naik titelnya jadi Black Ball gitu, jadi Black Ball, jangan Silver main terus. Woi, mana woi, PS-nya nggak muncul-muncul woi. Ya, lihat lagi guys, mana sih? Woi, ah ini nih guys, ini Roland keempat berarti ya. Roland keempat nih. Ayo, Roland keempat tuh. Waduh, kebuka apaan tuh? Wah, Perancis. Sorry bang, gua lagi gak ada koinnya ini. Iya yeah, guys. Oke, okay, continue langsung. Kayak tadi lagi, tunggu 6 gold ball. 6 gold ball dempet. Kita touch. 1 lewat. 2 lewat. 3 lewat. Ya, sudah 3 tuh. Woi, black ball lah. 4, 5, 6. Wah, ini gua kelebihan apa kagak ya? Wah, bener kelebihan guys, kagak geser dah. Aduh. Ngapa gak geser ya? Aduh. Luis Adriano. Aduh, coba lu Luis Suarez, lu bahagia gua. Kalau Luis Adriano kagak bahagia gua. Aduh, lama banget ini guys. Langsung aja pakai trik kebanggaan kita semua, yaitu trik langsung touch. Wah, mantap. Aduh, aduh, glitch. Aduh. Rasanya tangan gua udah pengen kalian tau lah kalau ini nggak puasa udah banyak bunyi barang terlempar itu. Tanpa lama-lama langsung touch ya. Aduh, black ball. Oh lala, greget pelit lagi nih Konami pada saya nih guys. Aduh, biasanya puasa baik banget ya, ngapa pelit lagi lo Konami. Aduh, tuh. Ayo dong, hitam dong, muncul dong. Bird. Oh, rilis. Maaf aja ya, karena kamu silver ball, saya rilis. Kalau kamu black ball, nggak bakal saya rilis. Oke. Okay. Touch. Ayo dong, black ball. Silver lagi. Aduh. Ngapa silver mulu sih? Apa sih? Kenapa kayak gini sih Konami sama saya? Aduh. Konami gregetan banget gue itu. Touch ah. Ya ini. Kalah kebubung. Augustin, lu lahir bulan Agustus lu. Aduh. Silver ball ya. Bukannya dapat black ball, malah orangnya yang black. Bolanya mah silver. Yah, lewat lagi itu, ngapa dilewatin 2 biji Konami. Fosen kayak kusen. Waduh, abis nih di akun pertama. Waduh guys, di akun pertama ada black ball dah. Pokoknya kita lihat aja langsung ke akun kedua ya guys. Yo guys, ini akun kedua guys. Ya, lihat lagi user informationnya. Record. Waduh, nol terus ya. Yang penting GP-nya banyak buat black ball. Waduh, squad manajemen. Lihat lagi. Aduh, iya, Maradona, Cross, Ozil, Vieira, De Gea, Alexandro. Waduh, ini lumayan mantap nih. Bintang 5 lagi. Waduh, greget juga nih tim. Ya, yang penting kita ini nggak mau yang biasa-biasa. De Gea-nya jadi penyerang. Maradona jadi kiper. Waduh. Vieira jadi pelatih. Kagak bisa. Vieira jadi mana ya Vieira? Back lah. Cross jadi back. Ozil jadi back. Alexandro, temenin De Gea lu sono. Udah dah ini tim greget dah ini. Wah. Aduh, ini Silverman ayah wae. Udah, langsung aja dah ke agen dah. Iya, sekarang ini Roland pertama pakai trik itulah ya. Pakai trik yaitu terus Roland kedua kagak usah pakai trik. Lama keluar masuk ya. Keluar masuk enak. Wih, lagi puasa ya. Iya, maaf. Oke, okay, kita tunggu 6 kali. 6 kali. 4 5 6. Lu geser enggak lu? Lu geser dong lu. Aduh.
Leo Bonatini, sorry saya rilis ya, karena kamu silver ball saya rilis. Sekarang tanpa adanya trik, kita harus percaya, kita harus yakin, tos langsung dapat black ball ya. Karena biasanya tos langsung beruntung gua, dapat Messi, dapat Griezmann, dapat Ronaldo dengan tos langsung ya. Yang apa gol sih? Ah, orang danta itu, orang beres si Jaja. Mang Jaja. Ya guys, ini Roland 3. Ayo item. Silver lagi baik. Ah, orang beres. Ini siapa sih? Araujo mukanya kayak orang Indonesia. Aduh, Araujo saya rilis ya. Saya rilis soalnya kamu silver ya. Oke. Touch. Ini mantap nih kayaknya nih. Waduh, itu gold ball 2 lagi. Aduh, kenapa lu? Aduh, kasihan sekali Silverman. Nasibmu ini, Vin Bogaston, maaf saya rilis ya. Ya, siapa lagi yang mau gua rilis? Ayo, masuk sini ya. Namanya Silverman lah ya. Masa mau dapat black ball sih? Ayo, item dong. Jangan silver lagi, bye. Aduh. Apa sih? Waduh, Van Persie lagi nih. Ini Van Persie kalau dulu nih gue yakin dia black ball nih dulu ya, kalau masih performanya seperti dulu dia black ball nih. Ya ampun, ini Van Persie gue rilis kagak dulu. Masa apa bang rilis sih? Rilis dah. Aduh, maaf ya bang. Padahal Van Persie mantep dah dia. Kalian tahu kan dia sundulannya pernah ini terbang tuh, sundulan terbang yang terkenal dia tuh. Cuis, keren banget ya sundulannya. Waduh, silver lagi guys. Woi, silver lagi. Juanmi, sorry dirilis ya Juanmi. Iya, kamu silver ball sih. Coba kamu black ball, kakak bakal dirilis. Sisa 5 kali lagi. Hitam. Ya. Silverman. Paulsen ya, ini nih. Ini kan yang kata lo, ini kan. Paulsen. Kita rilis. Iya, greget ya. Waduh, mantap. Wah, kita rilis dia biar greget. Ayo. Aduh, dua lagi. Aduh. Siapa lagi senyum-senyum baik lo, Joni? Waduh. Bang Joni nih. Kopi Joni mantap sih ya. Kopi Joni. Kopi ya? Kopi. Ini kapan black ball ini? Aduh, kan Mi. Hitam dong. Ya, silver lagi baik. Gester, itu 500 kuenya kita pakai buat Brazil ya. Pak, sini, Pak. aduh, ini kapan ini black ball? Aduh, iya, 10.000 lagi kita pakai lah. Pakai. Touch. Hitam lo. Hitam enggak lo? Waduh, dua lagi tuh itu. Mukanya biasa aja Kak Zaki. Weh, santai bray, santai muka lu. Woi, ngajak ribut lu ya. Oh, rilis. Lagi mukanya enggak biasa aja sih. Oke, guys, langsung aja kontinya. Ini roll terakhir di agen yang 4 ini. Ya, silver. Aduh, itu dua lagi. Aduh, sakit banget. Sakit. Woi, muka lu biasa aja, Marega. Bukannya bolanya yang hitam, orang yang hitam. Gak beli rasis Rian. Aduh, maaf. Iya. Ya, sisa 500 koin, guys. Kita buat roll di Brazil aja ya. Siapa tau black ball nyantol. Woi, ke Brazil, woi. Jangan keluar, woi. Woi. Again, Brazil. Brazil. Ayo, Brazil kita harus berhasil. Ya, dapat black ball ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tadi di agen saya gak dapat black ball. Ya Allah, kasih black ball di sini. Ya Allah, amin. Gimana ya, touch ya? Yang bagus di sini. Hitam. Satu lagi glitch. Waduh, ini Alisson mukanya biasa aja dong. Woi, santai, woi. Aduh, iya 250 koin lagi, guys. Ya, ini roll terakhir nih. Ya, touch. Hitam lo enggak? Lu enggak hitam lo. Ikut dua. Waduh, David Luiz. Aduh, sorry aja David Luiz ya. Lu bagus sih, tapi lu gold ball. Guys, jadi ini apaan sih, guys? Ini apa mengapa ini seperti ini? Intinya nyata enggak dapat black ball satu-satu acan di rekotan kali ini. Hah? Mengapa gitu?
Kenapa Konami jahat pada saya? Aduh, ngapa ini? Ya udahlah, udah dulu video kali ini guys. Ah, doain gue semoga lebih sering dapat black ball, semoga lebih sering beruntung guys. Buat kalian gue doain semoga lebih sering dapat black ball ya. Terima kasih udah nonton video ini. Thanks for watching and see you next time. Bye.